Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syahdu la ilaha illallah, syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat Al-Quran, Jejak Hafiz Indonesia, ketemu kita kembali di dalam program jalan-jalan. Ya, jalan-jalan atau rihlah berkunjung ke sekolah-sekolah, tempat para santri, para siswa menghafal Al-Quran. Hari ini saya akan bawa Anda ke sebuah sekolah di mana di situ ada seorang murid penghafal Al-Quran. Ada guru, ada kepala sekolah yang hebat, yang berhasil dan telah banyak menghasilkan murid-murid penghafal Al-Quran di sekolah itu. Saya sekarang tepat berada di Sekolah Dasar Islam Utsman bin Affan. Nanti kita akan berjumpa dengan seorang anak yang bernama Talita, putri dari Bapak Heru, yang katanya punya hafalan dan punya bacaan yang bagus. Tentu ini semua karena ada sebuah program yang baik dari kepala sekolah dan ada guru yang hebat. Mari kita jumpai langsung Talita, seorang anak penghafal Al-Quran. Sahabat Quran, Jejak Hafiz Indonesia. Tadi saya sudah sampaikan ke Anda kalau kita akan ketemu dengan seorang anak yang hebat penghafal Quran. Kita sapa. Assalamualaikum Talita. Waalaikumsalam Buya. Gimana kabarnya? Sehat Buya. Talita sekarang kelas berapa? Kelas 4 Buya. Kelas 4 di SD Islam Utsman bin Affan. Ini daerah apa namanya ya? Marendal. Marendal ya, Marendal. Kak, sekarang kelas 4. Rencana kalau tamat kelas 6 bisa hafal berapa juz? Belum tahu. Belum tahu ya, belum. Tapi harus ada target kan? Iya. Kalau target dari sekolah berapa? 5 juz ya, 5 juz. Sekarang sudah 3 juz. 3 juz berarti 30 29 29 28. Talita, menghafal Quran itu kayak apa sih rasanya? Karena kan enggak banyak juga itu anak-anak yang lain yang sebesar kakak itu yang senang tuh menghafal Quran itu. Kalau Kak Talita tuh merasakan menghafal Quran itu gimana tuh? Senang. Senang ya? Senang. Kenapa kok bisa senang? Karena ya selain menambah kecintaan Al-Quran, kita bisa dapat pahala. Masya Allah. Apa lagi? Itu aja. Masya Allah. Luar biasa pemirsa sahabat Quran. Ini katanya Kak Talita ini ngafal Quran karena selain ingin mendapatkan pahala, juga karena rasa cintanya kepada Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Kak, ini kan menghafal sejak kelas 1 ya. Insya Allah nanti di kelas, sampai kelas 6, hafalannya selesai. Apa perasaan orang tua? Kak Talita sudah menghafal 3 juz. Walaupun 3 juz, tapi bukan masalah yang mudah kan?
karena seperti yang Buya bilang tadi, nggak banyak dari anak-anak yang seusia itu yang suka, yang mau menghafal Quran. Apa perasaan orang tua di rumah? Bahagia. Bahagia ya. Apa tanda orang tua bahagia itu apa? Kalau biasanya gini ya, ngafal Quran dapat satu juz atau dapat hafal satu surah, dikasih hadiah apa enggak? Enggak. Oh enggak. Jadi apa tuh tanda bahagia orang tua? Ada yang minta jalan-jalan umpamanya. Kalau kalau ayah bunda gimana? Bilang masya Allah udah sampai. Oh masya Allah, tanda bahagia. Kak, kalau di rumah ya, di rumah ayah bunda ikut enggak dalam memperhatikan hafalan kakak di rumah? Ikut. Seperti apa itu bentuk ikut sertanya ayah bunda di dalam memberikan dukungan kakak di dalam menghafal Quran? Ibunda mau ngawani murajaah. Nanti ayah juga kadang mau nanya-nanya. Tes berarti? Iya. Uji hafalan. Masya Allah. Kemudian? Itu aja. Kalau yang paling sering mendampingi siapa? Bunda. Kalau mendampingi itu kegiatannya apa? Selain tadi murojaah, mungkin persiapan hafalan baru ya? Iya. Persiapan hafalan baru. Kak, kalau di sekolah kakak ngafal Quran, ada nggak dukungan dari teman-teman? Nggak ada dukungannya, nggak diberi dukungan gitu. Jadi dibiari aja ngafal. Oke, terima kasih Kak Talita. Nanti kita ngomong-ngomong bareng lagi ya, dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan guru, kemudian dengan teman-teman ya. Sahabat Al-Quran, Jejak Hafiz Indonesia, kita tadi telah berbincang dengan Talita, putrinya Bapak Heru Indra Budi. Cukup inspiratif. Tapi pastikan Anda tidak kemana-mana setelah yang satu ini. Dan program Jejak Hafiz Indonesia ini adalah terlaksana atas kerjasama dengan Mahathafiz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah, Tanjung Rawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Menurut saya Talita itu bagus, masya Allah, baik dan saleh. Talita bagus suaranya, masya Allah, karena Talita sering belajar menghafal. Pendapat saya atas Talita itu, masya Allah, dia bagus, dia rajin menghafal. Asal ada lomba dia ikut, terus dia sifatnya baik, terus dia penghafal Al-Quran, masya Allah. Sahabat Al-Quran, Jejak Hafiz Indonesia, kalau tadi kita telah ketemu bincang-bincang dengan Talita, sekarang ada seorang guru hebat yang memberikan bimbingan dan mengantar Talita hingga beliau berada dalam posisi yang sekarang ini. Kita sapa dulu Ustadz Rozi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sudah berapa lama Ustadz ngajar di sini? Saya sudah mengajar di sini kurang lebih 3-4 tahun. 3-4 tahun. Berarti jalan kelima ini. Jalan 5 tahun. Ya. Iya. Jalan 5 tahun di sini. Iya, jalan 5 tahun. Tadi kami udah bincang nih dengan Talita. Yeah. Kami sudah dengar juga seperti apa kesungguhannya berprestasi apa menghafal Quran. Kalau dari pandangan seorang guru, bagaimana melihat Talita? Masya Allah, alhamdulillah. Talita ini dia orangnya cepat nangkap, Bu ya. Dia cepat nangkap. Kemudian kelebihannya itu begitu dia cepat nangkap,
dia kemudian hafalannya juga bagus, alhamdulillah. Murojaah dia juga rutin, karena saya membimbingnya di rumah juga kan. Ya. Oh, berarti selain di sekolah, Ustaz Rozi ngajar juga di rumahnya? Iya, saya ngajarin dia di rumah. Kalau dikasih nilai lah, ya, range 1-10, hafalannya ini nilai berapa? Saya kasih 85. Masya Allah, luar biasa Talita. Apresiasi dari Ustaz Rozi. Ustaz Rozi, kenapa sekolah itu merasa perlu mengajarkan menghafal Al-Quran ini kepada murid-murid? Seperti ini, Bu, ya. Apa yang ingin kita dapati di situ? Seperti ini, Bu, ya. Tentu kalau saya ya, sebagai orang tua, tentu menginginkan apa yang tidak ada pada diri saya inginkan ada pada anak saya. Bukan hal-hal yang dunia, tapi hal-hal yang agama. Salah satunya adalah menghafal Al-Quran. Tentunya kita tahu bahwa menghafal Al-Quran itu sangatlah baik, sangatlah mulia. Masya Allah. Ya, Sarozi, ini anak-anak menghafal Quran, ya, sebagaimana Talita menghafal. Ya. Selain menghafal Quran, apakah anak-anak juga diajari tahsin atau ilmu tajwid gitu, atau mereka menghafal matan seperti sekarang kan ada tuh matan Tuhfah, matan Jazari gitu. Ya, kalau di sekolah kita SD Islam Utsman bin Affan, pertama sekali anak-anak itu diajarkan huruf. Huruf. Ya, mereka makharijul huruf. Makharijul huruf. Kemudian setelahnya mereka belajar, mereka sambil membaca tahsin lah kita sebut, ya. Oh, berarti tidak serta-merta masuk kemari itu ngafal Quran. Iya, ada proses dan ada tahapannya. Proses. Iya, tahsin, bagus tahsin, baru mulai menghafal. Iya. Nah, jadi dikatakan kalau sudah bisa menghafal itu ketika murid kita itu sudah bisa membaca mandiri. Dinyatakan telah bagus bacaannya. Bagus bacaannya. Ya, tentunya kalau yang belum bisa baca mandiri itu mereka dapat talkinan juz 30 lah, juz 30. Mereka bisa menghafal juz 30. Iya. Tapi kalau misalnya mereka sudah mandiri, mereka kita kasih untuk menghafal juz-juz berikutnya. Masya Allah. Gitu. Tapi nanti kita coba ya. Iya, insya Allah. Kita akan coba perdengarkan kepada sahabat Quran Jajah Hafiz Indonesia, bagaimana tuh bacaan Talita, bacaannya dan hafalannya. Nanti Ustaz Rozi dengan Buya sama-sama mendengarkan. Kita uji hafalannya. Iya, iya, ya. Baik, sahabat Al-Quran Jajah Hafiz Indonesia, kita telah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Rozi, bahwa di sini di SD Islam Utsman bin Affan ini, anak-anak yang menghafal Quran itu tidak serta masuk menghafal, tapi ada tahapannya. Apa? Tahsin dulu katanya, ya. Atau ketika para murid siswa di sini dinyatakan bisa membaca Al-Quran dengan baik secara mandiri baru menghafal. Masya Allah, luar biasa. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana bacaan Talita. Sahabat Al-Quran, Jajah Hafiz Indonesia, pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami setelah yang satu ini. Sahabat Quran, Jajah Hafiz Indonesia. Sekarang saya sudah bersama dengan Ustadz Fadlan SH, Kepala Sekolah SD Islam Utsman bin Affan. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Fadlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini kita ngomong-ngomong nih tentang program tahfiz di sekolah. Boleh, insya Allah. Kalau dari sekolah Ustadz, ya,
apa yang menjadi alasan dipilihnya program menghafal Quran ini untuk siswa kita? Masya Allah. Jadi kita pilih program menghafal sekolah di sekolah kita ini, tentunya yang pertama kita ingin menanamkan Al-Quran itu kepada anak-anak. Kecintaan. Kecintaan. Menanamkan kecintaan Al-Quran kepada anak-anak. Demi mendapatkan atau merealisasikan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ini adalah menjadi program unggulan di sekolah kita. Program unggulan sekolah. Seperti itu. Jadi kalau dari sekolah sendiri, Ustaz, itu berapa target yang ditetapkan untuk anak-anak tamat dari SD? Tamat dari SD, ya. Berapa juz? Kalau kita menargetkan kepada anak-anak, 3 juz. 3 juz? 3 juz. Kalau tingkat keberhasilannya selama ini berapa persen? Alhamdulillah lebih, Bu. Lebih? Lebih. Dari yang ditargetkan? Dari yang ditargetkan. Paling tinggi berapa juz anak-anak dapat? Kita pernah mendapat anak yang 6 juz, 7 juz. Seperti itu. Kalau apa, dukungan dari orang tua gimana, Ustaz? Alhamdulillah, ya, kalau dukungan dari orang tua mereka semua bagus. Apa namanya, ya, artinya mendukung semaksimal mungkin terhadap sekolah kita. Baik. Ini. Tadi ada Buya dengar tadi, bahwa menanamkan kecintaan dan menanamkan akhlak dengan menghafal Quran. Berarti memang pembelajaran yang dibangun di SD Utsman bin Affan ini tidak saja untuk mencapai tujuan kecerdasan akademik, iya, tapi juga kecerdasan akhlak, yang kata orang kecerdasan spiritual. Iya, betul. Ya. Kemudian, Ustaz, ini kan sudah dikembangkan, ya, sudah dikembangkan. Bagaimana upaya meningkatkan ke depan, ya, rencana Ustaz sebagai kepala sekolah, bagaimana upaya sekolah untuk meningkatkan kualitas yang lebih bagus dari program tahfiz ini? Ya, Masya Allah. Kita sekarang ini memang terus kita kembangkan program tahfiz Quran ini kita, Bu, ya. Ya kan? Yang pertama kita sediakan dulu guru-guru yang Masya Allah, yang memang dia berkompeten untuk mengajarkan Al-Quran, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan guru-guru, dan kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru untuk memberikan, dukungan terhadap guru-guru, seperti itu. Nah, yang kedua, kita selalu memberikan inovasi terhadap pengajaran di dalam menghafal Al-Quran. Baik. Jadi tidak monoton, ya. Tidak hanya sekedar menghafal, tidak. Tapi guru-guru kita ajak mereka untuk bagaimana anak itu senang menghafal. Itu yang penting gitu, ya, seperti itu. Yang terakhir, Ustaz. Ini kan program sekolah, program unggulan, ya. Apa yang mungkin Ustaz ingin sampaikan kepada masyarakat muslim? Masya Allah. Khusus untuk program tahfiz Al-Qur'an tahfiz yang dikembangkan Al-Quran. Di SD ini. Tep. Ya, jadi kita semua, ya, Bu, ya, kita mengetahui bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari hadis ini, sekolah SD Utsman bin Affan ingin merealisasikan, menciptakan orang-orang yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Dengan memberikan pembelajaran, pengajaran terhadap Al-Quran. Seperti itu, Bu, ya. Nah, maka mari kepada orang tua yang ada di luar sana, untuk memajukan sekolah kita ini, untuk menjadikan pilihan tempat belajarnya anak-anak, ibu dan bapak belajar Al-Quran, seperti itu. Masya Allah. Demikian dulu pertemuan kita, Ustaz Fadlan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di momen yang lain. Insya Allah. Dan senang, ya, kami bisa berkunjung ke Utsman bin Affan. Sama-sama, Bu, ya. Sahabat Al-Quran, jejak Hafiz Indonesia. Telah kita dengarkan tadi bagaimana pandangan Ustaz Fadlan sebagai kepala sekolah terhadap program ini. Kita nanti ketemu di kaden lain. Dan sahabat Al-Quran, jejak Hafiz Indonesia, program ini terselenggara berkat kerjasama dengan Mahat Tahfiz Al-Quran
Imam Ahmad Abi Abdillah, Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ikuti terus perjalanan kami di program ini. Dan jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat Al-Quran, Jejak Hafiz Indonesia. Tadi kita telah bincang-bincang dengan Nusa Rozi, dengan Talita. Ada yang menarik, ya. Ternyata di SD Utsman bin Affan ini, anak-anak tidak serta-merta memang menghafal Quran. Ada tahapannya, belajar tajwid dulu, setelah dinyatakan bisa mandiri baru mereka menghafal. Kita mau buktikan sekarang, ya. Tetap bersama kita ada Ustaz Rozi. Ustaz Rozi, ya, tadi ya. Ustaz menyebutkan ada prosesnya. Iya benar. Ini kita mau bukti nih sekarang. Iya, insya Allah. Ya, kita mau bukti. Kita ada dua hal yang mau kita yang kita lakukan untuk Talita, uji hafalan, tes hafalan, dan yang kedua nanti Talita kita minta untuk membacakan 1, 2, 3 ayat lah. Ya, saya mau Ustaz Rozi dulu untuk tes hafalan Talita. Silakan Ustaz. Baik, kita siap kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. وَفَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Ya, cukup. Yang pertama, Masya Allah. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua? Ya. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Oh, Kak, Ibu ya tanya nih, kalau yang pertama tadi suruh apa? Al-Qalam. Al-Qalam, juz keberapa itu? Juz 29. Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Masya Allah. Kalau yang kedua? Al-Haqqah. Al-Haqqah, juz? 29. 29, Masya Allah. Ini permintaan Buya, ya? Iya, silakan Buya. Ya, Buya mau minta Kak Talita membacakan surah Al-Muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wah, cukup Talita. Syukron jazakillah khair. Semoga Talita terus berprestasi bisa menghafal Al-Quran selesai sesuai dengan yang ditargetkan di Utsman bin Affan. Satu pertanyaan singkat, Ustaz. Bisa seperti itu bacaannya, berarti apakah juga didukung oleh kompetensi gurunya? Kemampuan. Iya, kemampuan Talita. Iya benar, Ustaz. Dan juga orang tua
beliau, orang tua Talita, sangat mendukung. Sangat dukung bacaan Talita lah ya. Masya Allah. Saya pernah tahulah kalau bagaimana mereka menghafal Quran itu memang dididik dengan baik lah. Baik. Memang pada saat mereka juga pernah malas lah, kita juga manusia juga pernah malas kan. Ya orang tuanya juga sedikit keras lah bisa dibilang, harus tetap mengaji pada saat itu. Terima kasih Ustaz Roji. Ya. Salah. Ada waktu kita ketemu kembali. Insya Allah. Baik, di program yang lain mungkin. Iya, insya Allah. Sahabat Al-Quran Jajah Hafiz Indonesia, tadi kita telah mendengar bagusnya bacaan Talita dan begitu juga apa yang disebut oleh Ustaz Roji, kompetensi, didukung oleh kompetensi guru. Sahabat Quran Jajah Hafiz Indonesia, acara ini terselenggara atas kerjasama dengan Mahathafiz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah Tanjung Merawa Deli Serdang Sumatera Utara. Nantikan episode yang lain di tempat yang lain dengan tentunya siswa-siswa yang hebat, guru-guru yang hebat, kepala sekolah yang hebat dan orang tua yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.